اقرأ يا محمد جبريل من نام بيكا فسانا اسمع جيل من كلام تهن بني فتي اسمع جيل اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Syukur ya amat. Alhamdulillah dapat hidup pada 27 Ramadan. Ya Allah, ya Allah. Seronok. Sebab apa? Sebab 27 Ramadan. Lepas itu kita pilih hari ini kita baca surah Al-Qadar. Itu kita pilih surah Al-Qadar. Sebab apa? Sebab mengharapkan malam semalam adalah Lailatul Qadar. Sebab kita orang kata, loh, patut yang di kemarin. Nah, macam mana? Dah susun cara dia lagu tu. 27 Ramadan special. Jadi kata sebahagian ulama yang orang kata apa? Tasamuh, bukan tasamuh. Inilah tasamuh. Memberi longgar. Kata mereka seperti mana malamnya barakah, siangnya barakah juga. Jadi kita mengharapkan sentiasa barakah lah kat kita. Sekali lagi insya-Allah dalam part yang kedua saya akan cerita macam mana cara baca surah Al-Qadar ni. Untuk anak-anak yang diajar oleh para ulama agar anak-anak kita terpelihara daripada berzina. Ha, tu ada petua dia. Kemudian kita akan cerita serba sedikit mengenai isi kandungan surah Al-Qadar ini. Mudah-mudahan kalau katalah hari ini tak nampak tanda Lailatul Qadar, boleh jadi 29 Lailatul Qadar. So ada peluang lagi untuk nak pulun. Boleh nah? Okey, jom. Baik. Mari sama-sama kita mula dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Baik. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kami dalam Let's Ngaji Hashtag Ngaji Sampai Jadi, sebuah program di atas talian dibawakan khas oleh Pusat Pungutan Zakat Wilayah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB dengan pesanan tunaikan zakat anda. Mudah-mudahan kehidupan anda barakah insya-Allah, berkat menunaikan zakat. Baik, hari ini kita masuk kepada surah Al-Qadar, satu surah yang penting terutamanya 10 malam terakhir ni ramai orang akan baca surah ni berterusan, berganti-gantian, bertaranum dan macam-macam semata-mata untuk mengatakan bahawa ya Allah kami nak malam Lailatul Qadar. Jadi saya doakan supaya semua kita mendapatkan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bacaan بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
Kepada anda yang nak membaca, mengaji bersama dengan kami, jangan lupa ke 014-2060-600. Dan insyaAllah kami cuba santuni pemanggil yang menembusi talian kami insyaAllah. Okey. Dalam surah Al-Qadar, perkara paling important yang saya nak kita beri perhatian, kerana di Malaysia ini kita selalu terlepas pandang pada huruf belakang ni. Yang ni. Huruf ra. Huruf ra di setiap akhir belakang ayat dalam surah Al-Qadar, huruf ni dia bukan huruf yang dibuang. Dia huruf yang ditandakan mati. Sebab kita berhenti, jadi kita bubuh tanda mati dekat dia. Jadi dia bukan huruf yang tak ada. Jadi kita tak boleh baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia tak ada qadr. Ra tu duk ada. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr tak boleh. Lailatul qadri khairum min alfi syah. Dia tak alif alfi syah. Syah tu director kita. Dia tak alif alfi syah. Dia alfi syahr. Tu ada. Sebab hari tu saya sempat mengaji dan ada orang yang macam, ustaz, kenapa kena belakang tu kena bergetar? Saya kata sebab ada huruf ra. Dia kata tak, ra tu tak patut. Sebab apa? Sebab ra tu tak ada. Bukan tak. Kena faham, maksud tak ada kat sini bukannya tak ada pada bacaan. Dia tidak ada pada baris dia tu. Baris dia tu kita mati kan. Jadi kita tak baca inna anzalnahu fi lailatul qadri. Faham tak? Kita tak baca macam tu. Tapi ra tu ada sebab kita tanda dia mati. Jadi qaf hidup, dal mati, ra mati. Macam mana kita kena baca huruf dal, macam tu kita kena baca huruf ra. Macam mana kita kena baca huruf shin, ha, ra, shah. Macam mana kita baca huruf ha, huruf ra tu pun kena baca juga. Jadi cara baca dia begini. Semua tengok ah. Bagi dekat kamera dekat saya nah. Dengar elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. So, kalau kita baca dia akan jadi qadr. Tu ada. Kalau slow motion kita buat fi lailatul qadr. Tu ada. Jadi bila kita baca laju, contoh bacaan yang sempurna, inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ patut tutup mulut, dia kena ada ra belakang tu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Patutnya fajr, ada bunyi ra. Tu jangan tinggal yang tu. Sama juga macam Tok Khatib kalau baca apa, Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu kena ada bunyi tu. Bukan baghi, bukan. Wal baghi.
bal bagi ri tu ada, ha, sebab ada mati ya tu, ha, bukan boleh baca wal bagh, wal bagh salah, wal bagi ri itu ada, ha, sebab dia hidup, dia bukan huruf yang dihazaf. Huruf yang dihazaf, huruf dia lain. Huruf yang dihazaf macam huruf alif dekat perkataan ana. Ana contohnya dalam surah Al-Mulk. Kalau dalam surah Al-Mulk, boleh tak tunjuk? Tak apa, saya buat. Perasan, perasan. Oh, ada panggil, pemanggil tu. Tak apa, kita ambil panggil tu, sekejap kita tunjuk yang satu lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Siapa di sana? Saya Farhani Yunus dari Melaka. Oh, ya, orang Melaka. Kak Far, kak, macam mana? Orang Melaka semua sihat kah? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah wal afiat, wal afiat. Tambah-tambah pula hari yang ke-27. Duk mengharapkan Allah terimalah kita punya ibadah noh. Amin. Amin, amin, amin. Hari ni Kak Far nak baca surah apa ni? Al-Qadr. Al-Qadr. Okey. Dengan bismillahirrahmanirrahim, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. Cantik huruf ha tu. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيوة. وما أدراك ما ليلة القدر. أيوة, cantik jadi tu. Tapi tambah sikit bagi cantik boleh? Okey, yang mana? Wa ma adra. Tak mau. Ad ra, tak mau. Ad adra. Adra. Ha, macam tu. Wa ma adra. Ah, tak mau, ha, tak mau macam tu. Ad ra tak mau. Dia kena laju, jadi dia kena selamba macam ada huruf i. Dekat dal tu macam ada huruf i. Wa ma adra. Laju ya? Adara. Dia tak pergi panjang lah. Contoh? Dia tak pergi panjang lah roh tu. Bukan, roh panjang. Kalimah yang kita nak attack kat sini adalah kalimah dal. Oh. Huruf dal tu. Wa ma adara. Ad, 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 ad. Ha, dia bunyi macam tu. Ad. Ad. Bukan, bukan, bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Dia kena ringan. Ada. Macam orang KL cakap ada tak ada. Ad. Ha, ha, ha. Yang tu baru betul. Okay. Ha, ha. Cuba, cuba try. Wa ma adra. Ha. Lailatul Qadr. Ha, iwa hakaza. Betul, terus. Lailatul Qadr. Qadri. Sama juga. Sama juga. Macam ada tadi Qadr. Juga. Qadri. 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 Ha. Lailatul Qadri khairun. Ri tak payahlah panjang. Qadri. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. 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 Ha. Sambung ke? Terus. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Aiyah, oh semua cantik. Nah, bacaan ayat yang ni kali ni yang nombor 4 ni hanya satu je. Biiz tak mau, biiz tak mau, biiz pegang ya tu. Biiz, okay. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Yeah, bagus. Habiskannya. سلام هي حتى مطلع الفجر. Oh, tebal, tebal. Allah sayang, sayang. Ha tu jadi dah. Ha, hatta tu cantik dah. Mautok. Bagi penuh mulut dengan angin. Mautok. Mautok. Ha, tapi tak mau bunyi lah macam tu. Tu saya nak sebut huruf tu. Ha, tapi dia macam ada huruf I. Mautola'i. Mautola. Mautola. Okay. Salamun hiya hatta
Tama tola'il fajr. Aiyuh, tamam. Semoga Kak Fa terus berjaya di dunia dan di akhirat. Terima kasih menelpon kami. Amin. 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 Selamat nah, sagi buka puasa semua nah. InsyaAllah. Semoga mendapat malam Lailatul Qadar. Amin, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang macam ni suka. Kita suka orang yang bacaannya jujur. Kita akan kembali selepas ini dalam Let's Ngaji. Jangan ke mana-mana. Hashtag ngaji sampai jadi. Boleh kepada yang nak buat pemanggil, panggilan kepada kita dan mengaji bersama-sama. Teruskan setia bersama kami. Wallahualam. Bayar zakat, peluang untuk dapatkan e-wallet settle RM50. Anda berpeluang untuk mendapatkan e-wallet settle berjumlah RM50 dengan hanya membayar zakat secara online. Peluang ini terbuka kepada 200 orang yang membayar zakat pendapatan, simpanan, perniagaan, emas perak, saham dan KWSP. Jadi apa tunggu lagi? Bayar zakat anda sekarang dengan klik link di bawah. Selamat puasa! Syukurnya ya Allah, Allah bagi lagi kita peluang untuk jumpa bulan Ramadan yang barakah. Mungkin sebab apa? Sebab Allah nak bagi kita masa supaya kita buat banyak-banyak pahala. Supaya di sana nanti kita ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Ini dah masuk bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ni kita kena bayar zakat fitrah. Apa? Nanti dulu. Jangan! Sebab nanti-nanti itulah kita hampir-hampir tercedok waktu raya mengejut itu air. Kelangkabut kita nak bayar zakat fitrah masa tu. Masa tu juga kita nak cari amal, amal hilang. Waktu tu pula sistem zakat jam. Kan dah susah tu. Apalah salahnya kalau kita selesaikan urusan yang wajib awal-awal. Kami tahu anda semua sibuk. Jadi kami dah sediakan link untuk bayar zakat fitrah secara mudah. Klik link di bawah sekarang. Bayar awal. Kan senang. Alah. Alhamdulillah, kita kembali dalam Let's Ngaji. Hashtag ngaji sampai jadi. Sebuah program di atas talian yang didatangkan khas kepada anda oleh Agami Group Sendirian Berhad dengan kerjasama Rakan Penaja Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pesanan kepada anda, tunaikan zakat anda. Jangan lewat-lewat. InsyaAllah semoga ada keberkatan. Kan tadi kita tengah discuss, kita beritahu kata di dalam surah Al-Qadar, antara perkara yang orang suka terlepas pandang adalah pada huruf Ra di belakang. Cara orang baca tidak dilatih dengan bergetarnya huruf Ra belakang tu sedangkan dia hidup. Jadi kita nak beritahu, bezakan di antara huruf yang kita hazafkan dia. Dia boleh dihazaf. Hazaf ni benda buang. Contoh dia, kita kata nak ambil surah Al-Mulk sebagai contoh paling dekat dan simple. Boleh kan? Okay, ya? Tengok saya tunjuk kat tuan-tuan. Mungkin ramai yang dah nampak, mungkin ramai yang dah baca. Tapi saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Ini dia. Hakazah. Itu dah macam Hakazah. Dah macam Wasini. Hakazah. Okey, tengok. Tutup cik saya nak buat macam mana. Okey, mai. Nampak tak? Ni kat jari saya. Dekat jari saya. Ni dekat jari saya. Nampak? Kat jari saya. Nampak kat saya duk tunjuk. Okey. Kat sini kalau kita baca, Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirum mubin. Kita baca laju kan? Ana nazirum mubin. Sebab apa? Sebab alif mat tu dihazaf buang ketika mana kita baca tu dia tak ada. Jadi sebab tu kita baca pendek. Tapi kalau kita berhenti, dia wujud. Kalau kita baca qul innamal ilmu indallahi wa innama ana, dia jadi dua sebab huruf dia ada tang tu. Bila sambung dia buang, dia tak ada. Tapi dalam surah Al-Qadar, ra tu ada pun ada, tak baca pun ada. Maknanya dia bukan huruf yang kita buang. Jadi sebab tu kita tak boleh baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tak boleh. Dia kena ra tu kena ada.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, boleh dapat. Baik, tadi saya dah janji kata saya akan bagi apa petua yang ulama habaq untuk mengelakkan anak daripada berzina. Baik, pesan arwah Tuan Guru Haji Soleh, pesan arwah Syekh Fahmi Zamzam, pesan Ustaz Muhadir, pesan Habib Ali dan pesan beberapa habaib-habaib yang lain lagi, habib-habib yang lain lagi tentang perkara yang sama, yang mana mereka ni mustahil berkumpul sama-sama dan bercakap dusta ke atas semua orang. Arwah Syekh Fahmi Zamzam mana nak hidup zaman lah, Tuan Guru Haji Soleh lagi lama, takkan lagi pernah jumpa dengan Habib Ali pula, dia tak kenal. Jadi mereka semua ni memberikan formula yang sama. Apa dia? Surah Al-Qadar, siapa yang baca dia secara penuh, maknanya daripada ayat 1 sampai ayat 5 habis satu surah, tiupkan, kalau bahasa saya mbuih, kalau bahasa biasa tiup di ubun-ubun anak sini, ha, masa depa tidur ke masa depa duk jaga ke tak kisahlah, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hi hatta matla'il fajr. Tiupkan di ubun-ubun dia, tiup lagu tu, ha, tiup kat sini ubun-ubun. Kenapa? Kata ulama, esok insya-Allah mereka mendewasa, membesar, depa jauh daripada berzina. Ha, tu satu petua daripada surah Al-Qadar. Kepada anda yang nak buat panggilan kepada kita, boleh ke 0142060600 untuk mengaji bersama dengan kita. Okey. So kita masih lagi dalam surah Al-Qadar dan saya banyak nak menekankan bab tu je. Sebab yang lain insya-Allah tak ada masalah. Ha, dia yang bab tu je. Raw tu orang selalu, even kadang-kadang yang jadi imam pun terlepas pandang. Jadi kita harap Allah Ta'ala menyayangi kita semua, bagi kita semua boleh dapat sebut setiap huruf yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Boleh? Alright, jom sekali lagi saya baca, tuan-tuan tengok. Okay. Oh bukan, saya nak cerita rahsia dulu. Okay, screen kita, orang semua boleh nampak daripada surah Al-Qadar semua yang besar tu kan? Betul tak? Kan boleh nampak keseluruhan. Okay, tengok elok-elok. Saya tunjuk kat sini. Lupa nak tunjuk rahsia dia. Dalam surah Al-Qadar, sekejap. Okey, tengok elok. Dalam surah Al-Qadar, ada tiga perkataan Lailatul Qadar. Satu, dua, tiga. So, ada tiga kali Lailatul Qadar. Tiga kali Lailatul Qadar, kita kena pecahkan huruf by huruf. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Lailatun, ni ejaan betul dia. Lailatun. Okay. Qadar. Qaf, dal, ra. Qadar. Okay, kita pecahkan dia. Pecahkan dia. Pecahkan dia. Lam. Ya. Lam. Ta marbutah. Qadar. Qaf. Dal. Ra. So, berapa huruf semuanya? Tujuh. Tujuh. Betul? Tujuh. Betul? So, tujuh. Berapa kali dia disebut? Tiga. So, tujuh kali tiga, 27. So, sebab itu kebanyakan ulama berat pada 20. Alif lam tertinggal. Lima. Tertinggal alif lam. Apa ni? Alif lam tertinggal. Ada alif, ada lam. Sorry. Al-Qadar lima. Empat dengan lima, 9. 9 kali tiga, 27. Sebab itu ulama sebut malam Lailatul Qadar cenderung berat 27. Malam semalam. Ha.
Ha, tu tu dia punya, tapi belum tentu boleh jadi ni, tapi ini pendapat para ulama. Macam pasal apa nak kena sebut 3 kali? Boleh je sebut sekali 2 aja. Ha, pasal apa nak kena sebut sampai 3 kali? Boleh faham? Ha, sebut sampai 3 kali. Apa rahsia dia? Ha, betul kan? Lam ya lam tamarbutah alif lam qaf dal ra qadar. So 4 dengan 5 9 9 kali 3 27. Ha, dia antara rahsia yang ada. Tu satu. Yang kedua, apakah kelebihan malam Lailatul Qadar? Disebutkan 3 dalam surah ni. Pertama, khairun min alfi syahrin. Ini kelebihan yang pertama. Yang kedua, tanazzalul malaikati warruh. Diturunkan pada malam tu malaikat dan juga malaikat Jibril. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nombor 3, kelebihan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1,000 bulan. Malam yang kedua, kelebihan malam Lailatul Qadar, akan turun malaikat pada malam itu terlalu banyak. Boleh jadi malam semalam, boleh jadi malam semalam, ataupun boleh jadi malam 29. Okey, so kita masih ada peluang dan harapan. Tapi nak abang kata, turunnya malaikat terlalu ramainya dekat muka bumi ni, Nabi sebut lebih banyak daripada batu-batu kelikir, batu-batu kita hak tepi jalan ni, malaikat lebih banyak daripada jumlah batu tu. Bayangkan batu-batu tu semua duk buat batu tar kan. Cuba bayangkan tar tu berapa banyak batu dia. Tapi jalan tartang tu je macam kita, tepi-tepi semua rumput. Malaikat lebih banyak daripada biji-biji batu tar tu duk ada. Batu-batu kelikir yang mana yang duk ada ni, tu dia. Malaikat lebih ramai yang turun ke muka bumi. Oh, tu antara besar dan barakahnya malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, salamun, akan salam sejahtera pada malam itu, hiya hatta matla'il fajr, sampailah terbit fajar pagi, maka berkekalanlah sejahtera orang yang mendapatkan malamnya. Sebab itu kata ulama, tengok saya, kata ulama, nak dapat malam Lailatul Qadar dia macam kita pelari pecut, Usain Bolt lari 100 meter dengan kelajuan 9 saat. Tapi cuba tanya Usain Bolt, adakah dia berlatih 9 saat? Tak. Usain Bolt berlatih 4 tahun. So, latihan 4 tahun untuk mendapatkan kelajuan 9 saat pada jarak 100 meter. Macam tu Lailatul Qadar. Tak boleh nak senang-senang dapat Lailatul Qadar kalau tak pernah berlatih langsung sebelum tu. Ha, kita memang nak hidupkan satu malam ya. Tapi latihan dia perlu lama. Macam Usain Bolt nak 9 saat untuk 100 meter tu ya. 9 saat, 9 second. Tapi latihan dia 4 tahun. 1 tahun 365 hari. 4 tahun bersamaan dengan 1460 hari. Tu dia. Latihan untuk nak dapat berapa saat? 9 saat. Ha, jadi kalau kita yang mana tak pernah berlatih, tiba-tiba tahu-tahu bangun-bangun terus nak dapat Lailatul Qadar, kira bagai bagai bulan jatuh ke riba, agak mustahil lah bulan nak jatuh ke riba. Ha, maka saya pesan kepada tuan-tuan, pulunlah, kita berbaki ada lagi 2 hari 3 hari, pulun elok-elok. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita, insya-Allah. Jadi kalau ada pemanggil, kita boleh terima, tapi kalau tak ada, kita akan sambung baca sehinggalah kepada penutup rancangan kita pada hari ini. Dengan keadaan dalam hati kita berdoa, ya Allah, bagi semua orang yang menonton, tak mana saja kami semua berada, Allah tolonglah bagi kami dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ. أبا هبا. أستاذ. Alhamdulillah, sihat. Siapa Ustaz sihat? Saya sihat walafiat. Alhamdulillah, ceria dengan suara Ustaz. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, mesti. Siapa di sana? Saya Kak Nik dari Putrajaya. Kak Nik, orang Putrajaya dekat. Ya, dekat je. Macam mana puasa, okey kah?
Alhamdulillah. Allah, dekat Allah. Sini alhamdulillah. Walaupun panas sikit, itulah ujian ya Ustaz. Eh, dah nama pun Ramadan. Ah, kan. Betul. Jadi hari ni Kak Nik nak baca surah apa dia? Nak baca surah Al-Qadr. Al-Qadr. Baiklah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kak Nik. Ya. Sekali lagi baca bismillah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, simple aja. Kak Nik buat apa yang saya bagi tahu, bacaan Kak Nik berubah tu bismillah. Dengar elok-elok. Kita dah dengar dua kali Kak Nik baca kan? Okey. Ra Kak Nik kita tak mau buka mulut lepas kita baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau. Kita nak penuhkan angin dalam mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kali ni Kak Nik make sure mulut tu penuh dengan angin. Cuba sebut lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, tu buka mulut. Oh, tu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Roh bagi bunyi. Roh. Mulut tu macam nak muncung sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aywah, terus. Cantik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aywah, cantik sangat. Cantik alhamdulillah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Aywah, cantik sangat. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Cantik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Aywah, jadi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Panjang pula dah hal dia. Cantik dah. Dah, cantik dah baca. Pasal tapi panjang fajr tu pula. Pendek saja. Okey. Hak lain semua cantik dah. Yang last kali ni, Ustaz. Pendek je. Fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Bacaan yang baik. Roh belakang semua hidup. Lengak puas lah baca. Semoga Allah Ta'ala berkati hidup Kak Ni. Rahmati. Amin. Anugerahkan pahala yang banyak berpanjangan. Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita sama-sama dapat malam Lailatul Qadar, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan jumpa pada esok hari. Dah hujung-hujung dah ni. Dan kita akan tak sabar bersama dengan semua untuk panggilan dan baca mengaji bersama dengan kami lagi. Yang baik daripada Allah, lemah daripada kami. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Jumpa lagi esok insyaAllah dalam Let's Ngaji #ngaji sampai jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.